Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Situasi Boruto semakin gawat saja. Para pencuri sel Hashirama sudah mulai menjauh. Dipa dari Kara sudah mendekat. Lalu ada juga ninja Kumogakure yang menyerang mereka di akhir episode 162. Gimana jadinya konflik mereka ini? Mimin kali ini akan mereview seperti apa dan hal menarik apa yang terjadi di episode 163 ini. Tapi sebelum ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu. Mari kita bangun channel ini bersama. Meski di akhir episode 162 salah satu ninja Kumo meluncurkan serangan petir. Ternyata begitu dijelaskan situasi aslinya Omoi dan kedua rekannya justru memutuskan membantu Konoha. Ya, pemimpin tim Kumo ini adalah Omoi, rekan Karui dulu. Sifat Omoi di sini bahkan masih negatif seperti dulu, di mana ia bisa mendadak memikirkan kemungkinan terburuk. Omoi kemudian yang mengidentifikasi kalau senjata racun itu berasal dari negeri kabut, jadi para pencuri berasal dari negara tersebut. Di sepanjang Boruto episode 163, kita melihat Tifa membunuh orang di negara sunyi untuk memburu jejak sel Hashirama. Ia secara ajaib bisa melacak dan menyusul tim gabungan Kumo dan Konoha. Omoi kemudian memutuskan dia dan kedua rekannya akan melawan Tifa. Sementara Boruto dan yang lain lanjut mengejar para pencuri sel Hashirama. Namun sayangnya, kedua rekan Omoi ternyata bisa disingkirkan dengan cepat. Ujung-ujungnya, situasi jadi duel satu lawan satu Tifa lawan Omoi. Sekuat apakah Tifa? Boruto episode 163 memperlihatkan kalau Tifa adalah ahli pertarungan tangan kosong. Dia juga memiliki tubuh yang sangat tangguh. Serangan petir gagal melukainya. Dia pun gagal ditebas pedang oleh jurus Omoi. Sudah begitu, ada indikasi kalau Tifa belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia tampaknya baru akan serius setelah menerima serangan pamungkas Omoi, yang gagal memotong tubuhnya. Di manga, kebanyakan anggota Kara tubuhnya telah diperkuat dengan teknologi ninja. Bisa jadi Tifa ini pun serupa. Lalu, para ninja dari negeri kabut telah mengetahui kalau mereka dikejar. Salah satu ninja itu pun memutuskan untuk mengorbankan diri, sementara dua yang lainnya lanjut. Kita pun sempat ditunjukkan momen simpatik, di mana para ninja ini tampak bersedia mati asalkan misi mereka terpenuhi. Motivasi mereka mencuri sel Hashirama tampaknya murni untuk memperkuat negara mereka. Tapi bisa apa satu ninja melawan tim tujuh yang diperkuat oleh Mugino? Review Boruto episode 164 sih memperlihatkan kalau ninja yang mereka hadapi ini memiliki jutsu berbahaya. Untuk lebih lengkapnya, jelas kita harus nantikan minggu depan. Nah, itulah hal-hal menarik dari Boruto episode 163. Ini terasa mulai masuk bagian seru. Mulai dari Omoi melawan Tifa, Boruto mulai menyusul para pencuri sel Hashirama. Dua bagian ini bikin kita penasaran akan seperti apa lanjutannya. Gimana nih menurut kalian untuk Boruto episode 163? Jika kalian ada pendapat silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe. Thank you.